kemarin rame-rame di kecamatan, tahu nggak? Tahu, tahu. Bawaslu. Iya, Bawaslu. Ya, terus apa? Sampai kecamatan doang apa kayak gitu? Kayak gitu, bro. Jadi gimana? Bawaslu sampai kecamatan aja. Lah, abis ramenya di kecamatan doang, di kota kayak banyak lah. Di share, nggak kelihatan gitu. Memang kerjanya di kecamatan doang kali. Banyak lah, bro, bro. Gak cuma kecamatan aja pastinya. Masa sampai kecamatan doang? Bisa. Bisa. Mas. Eh? Ngomongin apa sih? Siapa ya? Saya dari Bawaslu, Mas. Nah, itulah nih dari Bawaslu. Mbak, jelasin nih, Mbak, orang nih, Mbak. Kenapa? Masa dibilang Bawaslu cuma dekat kecamatan doang? Emang iya. Kemarin sore itu rame. Ya, enggak gitu. Kecamatan doang. Rame doang. Udah, terus tenang, tenang. Biar saya jelasin ya. Oh iya, Gimana, Mbak? Jadi gini. Berdasarkan amanah Undang-Undang 7 tahun 2017, pengawas penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu. Bawaslu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdiri dari beberapa kedudukan, susunan, serta keanggotaan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di ibu kota negara. Kedua, yaitu Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang kemudian disebut Bawaslu Provinsi. Ketiga, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota. Yang keempat, yaitu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Kelima, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Desa. Kemudian, ada Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN. Lalu yang terakhir, ada Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS atau biasa disingkat PTPS. Nah, gimana? Udah jelas kan sekarang Bawaslu gak cuma di tingkat kecamatan aja, tapi juga sampai di tingkat kota dan di tingkat RI. Nah, bro, dengerin. Oh, bro. Paham lu, ente, bro? Ya, tahu. Gue juga baru tahu. Salah-salah. Tidak. Ada. Kita bubur aja gimana? Ayo, let's go, Steph. Ayo. Aku mau ikut. Ngapain ini gak diajak?